Oke pemirsa, nah di sini sudah saya siapkan wadah ukuran sedang ya. Kemudian di sini juga ada tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya saya gunakan tepung terigu biasa ya. Kita gunakan sebanyak 15 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, untuk tepung terigunya kita tambahkan sebanyak 15 sendok makan. Lalu ini ada tepung tapioka ya, atau tepung sagu. Nah, untuk tepung sagunya kita gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nah, untuk sementara ini kita aduk-aduk dulu ya, ya tercampur. Selanjutnya di sini ada 2 butir telur. Kita tambahkan 2 butir telur. Dan untuk bumbunya ini ada bawang putih. Saya tambahkan ini bawang putih yang sudah dihaluskan sebanyak 2 siung. Dan ini ada kaldu bubuk. Nah, untuk kaldu bubuknya kita gunakan sebanyak 1 bungkus. Kemudian kita tambahkan juga merica bubuk. Untuk merica bubuknya saya pakai setengah bungkus aja. Oke, ini bahannya sudah masuk ya. Sekarang kita aduk-aduk. Nah, di sini saya akan tambahkan air. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 1 gelas. Oke, kita masukkan semua sebanyak 1 gelas. Kita aduk perlahan-lahan seperti ini ya. Pokoknya kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Oke, nah pemirsa, ini untuk adonannya sudah jadi. Jadi usahakan untuk adonannya jangan sampai ada yang menggerindil ya. Nah, ini jadi dari berapa tadi ya, 15 tepung terigu kita gunakan airnya sebanyak 200 ml. Oke. Nah, untuk bahan tambahannya di sini saya siapkan 2 batang sosis ya. Atau kalau yang ukuran pendek yang biasa itu kita gunakan sebanyak 4 batang, tapi ini saya gunakan sosisnya sosis yang kiloan ya, jadi harganya lebih murah. Oke, untuk sementara ini kita kupas dulu bagian plastiknya. Nah, kita kupasin dulu semua. Oke, nah ini untuk sosisnya sudah kita kupas ya plastiknya. Nah, jadi ini sementara sosisnya kita potong menjadi 2 bagian. Oke, kita potong seperti itu. Kemudian kita potong kembali biar lebih kecil ya. Nah, jadi dari 1 sosis kita potong menjadi 4 bagian. Lalu kita potong kecil-kecil, atau kita potong dadu-dadu ya. Nah pemirsa, untuk sosisnya sudah kita potong-potong, kemudian kita satukan ke dalam adonan yang pertama tadi. Oke, nah ini kita aduk ya biar tercampur. Nah pemirsa, di sini sudah saya siapkan wajan kecil ya. Nah ini jadi kita aduk-aduk dulu. Nanti tiap satu adonan kita ambil 1 centung sayur seperti ini ya. Oke, nah ini sudah saya panaskan ya. Jadi kita gunakan apinya sekecil mungkin ya, seperti ini. Ntar kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita ambil 1 centong sayur. Nah, kita masukkan ya. Oke, nah ini kita diamkan sampai matang. Nah teman-teman, ini untuk pinggirannya sudah kering ya. Sekarang kita angkat aja. Oke, nah jadi sangat mudah sekali ya kalau misal
takut kekeringan lagi, nah takut nempel, kita kasih sedikit minyak. Oke, kita ambil adonannya sebanyak 1 centung sayur. Kita masukkan ya. Oke, nah ini sudah kering lagi bagian pinggirannya ya, kita angkat kembali. Kita lakukan seperti itu sampai adonannya habis. Nah pemirsa, ini untuk dadar sosisnya sudah jadi ya. Dan sekarang kita siapkan dulu, di sini ada talenan ya. Oh ya, di sini juga saya siapkan ada tusuk sate ya. Kita gunakan untuk tusuk satenya secukupnya aja. Nah, ini kita ambil 1 lembar. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Nah, kita potong aja jadi 2 bagian seperti ini ya. Oke, nah ini sudah saya potong menjadi 2 bagian. Setelah itu kita balikan dulu. Nah, kita balikan terlebih dahulu ya. Kita balikan aja dua-duanya. Kemudian kita gulung atau kita gorolongin ya. Nah, kita gulung. Nah, jadi seperti ini ya. Kita gulung satu lagi. Oke, nah ini sudah kita gulung ya dua yang jadi dari satu dadar tadi kita potong menjadi 2 bagian ya. Kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, sama yang ini, yang satu lagi juga kita tusuk. Oh, ya. Ini kalau misalkan takut lepas, kalian bisa lem ya menggunakan tepung terigu yang kalian cairkan. Oke, nah jadi cara untuk ngebentuknya seperti itu ya. Nah pemirsa, ini sudah kita tusukin atau kita sudah gulung dan kita sudah tambahkan tusuk satenya semua ya. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita gorengnya. Ini bisa kita jadikan buat ide bisnis atau ide jualan buat anak sekolah atau di rumah-rumah juga bisa ya. Oke, nah selanjutnya ini kita goreng. Nah pemirsa, ini ada, maksudnya sudah saya siapkan minyak panas ya. Sekarang kita goreng. Nah, kita goreng sebentar aja ya, yang penting agak kering untuk bagian luarnya. Oke, jadi kalau sekali lagi, kalau buat dijual di sekolahan itu, ini bisa digoreng dadakan ya. Oke, nah pemirsa, jangan lupa untuk dipolak-balik ya. Nah, ini ngegorengnya pun nggak usah lama-lama seperti ini ya, langsung aja kita angkat. Nah, nah teman-teman, ini untuk jajanan seribuannya sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dari satu tusuk bisa kita jual dengan harga Rp1.000. Ini bisa kalian jual di sekolah-sekolah SD ataupun di rumah ya. Oke, nah jadi untuk cara pembuatannya seperti itu. Mudah-mudahan resep ini bermanfaat. Yang mau mencoba semoga berhasil, dan yang mau dibikin usaha semoga usahanya semakin sukses. Oh iya, ini untuk toppingnya kalian bisa gunakan sambal saus aja ya, cukup sambal saus aja. Baik, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.